Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nadia. Subhanallah. Cantik banget ya. Mukanya bersinar gitu. Iya. Ini tuh pasti karena semasa hidupnya almarhumah Ustazah Nadia sering berbuat baik. Dan kamu ngomong sama lo. Iya. Kenapa, Pak Ji? Dam, gua tahu dari handphone lo, katanya lo tahu kalau Nadia itu meninggalnya karena dibunuh. Sama siapa, Dam? Udah tahu lo orangnya? Saya nggak tahu, Pak Ji. Soalnya orangnya pakai motor. Terus mukanya nggak kelihatan karena pakai helm. Tapi Pak RT udah urus kok kasusnya ke polisi. Dam, Doni udah tahu belum kalau ibunya tuh udah meninggal? Kayaknya belum deh, Pak Ji. Soalnya Doni tuh kan jarang pulang ke rumah, suka keluyuran. Kadang-kadang nggak pulang. Pak Ji, biar saya coba cari ya. Lu cari deh, tapi hati-hati, ya Dam ya. Adam, aku ikut deh. Rasti juga. Rasti di sini aja sama Sista, temenin Sista. Jadi kalau ada yang urgent, Sista ada yang bantuin. Oke. Oke. Pak RT, saya dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dam. Dut, kamu harus pulang sekarang. Kenapa? Lu nyuruh gua pulang. Bro, nyokap gua aja gak pernah nyuruh-nyuruh gua. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gua? Begini, Don. Ibu kamu meninggal. Mati? Astagfirullahaladzim. Masa sih mati? Don, ini serius. Ibu kamu meninggal. Di rumah kamu udah banyak orang yang melayat. Kamu tuh aneh banget sih. Ibunya meninggal malah ketawa-ketawa. Ngapain juga gue harus sedih? Ngapain gue harus ngerasa kehilangan kayak kalian? Bro, mati ya udah mati aja. Don, yang meninggal ini ibu kamu. Dan asal kamu tahu, ibu kamu itu korban pembunuhan. Di mana hati kamu sebagai seorang anak? Bro, nyokap-nyokap gue, hidup-hidup gue gak peduli. Dan, sakit jiwa ya tuh orang? Ya Allah. Udah kan ya, kita jalan aja, yuk. Sista, Adam udah nelpon belum? Belum nih, Pak Haji. Loh, Adam nyari kemana ya? Sabar dulu, Pak Haji. Tenang. Gua baru bisa tenang kalau anaknya almarhumah udah ada di sini nyaksiin orang tuanya yang udah meninggal. Mas Adam mana sih? Ditelepon malah gak diangkat. Kamu Santi. Sista, ya ampun, Sista bangun, Sis. Ya ampun, kenapa sih, Sista? Sis, Sista, Sista bangun. Tak, bangun, tak.
Aduh, kok melotot? Kenapa malah melototin Rasti sih? Kenapa kamu mau Doni dihukum berat? Doni itu kejam! Doni itu jahat! Dia udah ngamilin gue, dan dia gak tanggung jawab! Dan dia udah ngebunuh gue! Sista! Sista! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dam, Doninya mana, Dam? Begini, Pak Haji. Saya udah ketemu sama Doni. Tapi sepertinya dia nggak peduli sama kepergian ibunya. Iya, Pak Haji. Mas Doni malah ketawa-ketawa pas tahu ibunya meninggal. Astagfirullahaladzim. Doni. Bener-bener itu anak. Dari dulu sampai sekarang kagak pernah bisa diatur. Ngelawan mulu sama Nadia. Kalau sampai dia kagak sedih ngelihat orang tuanya meninggal, benar-benar kebangetan. Bisa dilaknat dia sama Allah anaknya begitu. Astagfirullahaladzim, sabar Pak Haji. Kita berharap aja supaya Doni berubah pikiran nantinya. Iya, Dam. Mudah-mudahan. Thank you.